Selamat sore Syafa dan pemirsa, kita akan awali aja sore dengan informasi kebakaran tangki kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah akhirnya padam pagi tadi. Warga sekitar yang sempat mengungsi mulai kembali ke kediaman. Api yang membakar tangki kilang minyak Pertamina Cilacap, Jawa Tengah pagi tadi akhirnya berhasil dipadamkan. Sudah tidak tampak kobaran api dan petugas pemadam telah melakukan pendinginan dengan busa. Bahkan busa sisa pemadaman masih tampak berterbangan ke arah permukiman warga. Proses pemadaman tangki yang terbakar pun dinyatakan selesai. Warga yang tinggal di belakang tangki minyak Pertamina juga telah diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya setelah sempat mengungsi saat kebakaran semalam. Bahwa saat ini kebakaran tangki telah dapat dipadamkan secara total, berarti tepatnya jam 7.45 tadi pagi semua telah padam dan kita telah menyatakan deklar aman itu pada jam 9.15. Sebelumnya tangki kilang minyak milik Pertamina terbakar pada Sabtu malam. Tangki yang terbakar berisi bahan bakar Pertalite dengan kapasitas 31.000 kiloliter BBM. Posisi tangki yang terbakar berada dekat dengan jalan raya, tepatnya di pintu 2 kilang Pertamina unit 4 Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Vito Erlangga, Guntul Zulkarnadi, Gali Bagas, Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran tangki kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, ada rekan kami Vito Erlangga di sana. Selamat sore Vito, bagaimana kondisi di sana? Apakah pendinginan masih dilakukan? Ya baik, selamat sore Fandi dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang proses pendinginan sendiri sudah selesai pada sekitar pukul 7.40 pada pagi hari tadi, yang mana memang seperti yang disebutkan tadi bahwa betul menurut Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Joko Priyono pada keterangan resminya menyebut bahwa memang untuk tindakan pemadaman kebakaran ini sudah selesai dilakukan pada sekitar pukul 7.45 dan pada pukul 9.15 atau pada minggu pagi hari tadi Pertamina secara resmi menyatakan bahwa memang kondisi di kilang minyak Pertamina Cilacap ini sudah aman sehingga warga sudah diperbolehkan untuk pulang kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Fandi dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang sebelumnya sejumlah warga ini pasca kebakaran yang terjadi pada pukul 19.25 atau pada Sabtu malam ini sempat mengungsi di dua tempat, yaitu di kelurahan dan di Masjid Baitul Munir yang memang lokasinya tepat berjarak sekitar 1 km. Dan Fandi, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, untuk busa yang sempat tadi menyelimuti di tempat atau tangki yang terbakar saat ini pun nampaknya sudah mulai bersih dan tidak nampak lagi kepulan asap yang berada di atas tangki. Dan kemudian dari pihak kepolisian dan TNI pun sendiri pada malam dan hingga minggu pagi tadi memang sempat melakukan sterilisasi, artinya menutup sejumlah jalan yang berada di depan tangki atau di pintu 2, namun saat ini nampaknya sudah kembali dilonggarkan dan masyarakat saat ini sudah beraktivitas seperti sedia kala. Balik ke Anda, Fandi. Baik, terima kasih Vito Erlangga untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Persero menyatakan kebakaran tangki di area Cilacap, Jawa Tengah tidak memengaruhi produksi bahan bakar minyak. Saat ini pihaknya tengah fokus menginvestigasi penyebab kebakaran dan memastikan keamanan pekerja serta warga di sekitar tangki. Jadi ini sudah melebihi standar stoknya, sudah sangat aman. Dengan demikian, kita tentunya akan melakukan evaluasi investigasi lebih lanjut tentang kejadian ini, karena kami, insiden ini adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kemudian kita ambil lesson learn-nya. Namun
langkah awal yang terus kami pastikan adalah keamanan dari rekan-rekan yang ada di kilang maupun masyarakat setempat, dan alhamdulillah masyarakat ini semuanya juga sudah aman. Dan tapi kami akan terus pastikan, kami akan siapkan tim medis jika memang diperlukan. Jadi penanganan masyarakat juga menjadi prioritas bagi. Kebakaran tangki kilang minyak Cilacap bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada pertengahan Juni lalu, tangki kilang minyak Cilacap juga terbakar. Tidak hanya itu, kebakaran juga terjadi di Balongan yang menyebabkan 20 orang terluka. Tahun ini setidaknya sudah 3 kali tangki kilang minyak Pertamina terbakar. Baru kebakaran terjadi di kilang minyak Cilacap pada Sabtu malam sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Tangki yang terbakar berisi bahan bakar Pertalite dengan kapasitas 31.000 kiloliter. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat tangki berisi Pertalite tersambar petir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebelumnya pada bulan Juni lalu, kebakaran tangki terjadi di Kompleks Kilang Paralisin PT Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah. Tangki terbakar di area Pertamina Refinery Unit 4 pada salah satu tangki berisi benzena di area kilang. Upaya pemadaman dilakukan dengan menyemprot foam ke arah titik api. Cuaca hujan deras disertai petir saat tangki terbakar. Puluhan unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada laporan korban dalam peristiwa tersebut. Kebakaran juga terjadi di kilang Pertamina Balongan Indramayu, Jawa Barat pada Maret 2021 silam. Kebakaran menimbulkan ledakan yang mengakibatkan ribuan warga Indramayu panik berhamburan keluar rumah. Petugas gabungan pemadam kebakaran dari wilayah Indramayu Kota dan Kabupaten Cirebon menerjunkan puluhan unit kendaraan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, dilaporkan 20 orang terluka. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jelang arus balik wisatawan, sistem satu arah diberlakukan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sore ini. Arus kendaraan masih terpantau relatif lancar. Sejak siang tadi, Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem satu arah untuk mencegah penumpukan kendaraan di kawasan Puncak. Hanya kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta yang dibolehkan melintas. Sementara kendaraan yang akan menuju ke Puncak dihentikan sementara di gerbang Tol Ciawi dan sekitar Simpang Gadok. Untuk kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, ada rekan kami Yasmin Atania langsung dari Simpang Gadok di Jawa Barat. Selamat sore. Yasmin, sepertinya ini sudah relatif lancar di belakang Anda. Apa ini artinya sistem satu arah sudah tidak diberlakukan? Ya, selamat sore Pandi dan juga pemirsa. Sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga saat ini, sistem satu arah atau one way masih diberlakukan oleh pihak kepolisian di wilayah Jalan Raya Puncak ini. Dan memang sistem satu arah ini diberlakukan untuk mengurai kepadatan mengingat hari ini merupakan arus balik wisatawan yang baru saja menghabiskan waktu akhir pekannya di kawasan Puncak untuk menuju ke arah Jakarta. Dan memang untuk saat ini, kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan yang dari arah Puncak menuju Jakarta maupun dari arah Puncak menuju Ciawi. Sementara itu sebaliknya dari arah Jakarta menuju Puncak ataupun dari arah Ciawi menuju Puncak ini diputar balik, dihentikan sementara, maksud kami, di kawasan gerbang Tol Ciawi dan juga Simpang Gadok tempat saya melaporkan saat ini. Dan untuk situasi terkini di kawasan Puncak dapat dilihat, tepatnya di Simpang Gadok ini terpantau ramai lancar kendaraan dari arah Puncak ke menuju Jakarta. Dan berdasarkan pantauan kami, memang untuk kendaraan ini dominasi oleh kendaraan berplat B asal Jakarta. Dan memang tadi kami sempat memantau seperti apa kondisi di Jalan Raya Puncak, tepatnya di sekitaran Pasar Cisarua, kemudian di beberapa titik di sekitaran lokasi wisata seperti Taman Safari Indonesia, memang sempat terjadi kepadatan kendaraan mengingat sore hari ini banyak sekali kendaraan yang hendak melakukan perjalanan balik atau arus balik ke kawasan atau ke wilayah DKI Jakarta. Dan tadi berdasarkan pantauan kami di pagi hari, memang untuk situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok ini terpantau ramai lancar, kepadatan atau antrian kendaraan hanya
terjadi di titik pengecekan ganjil genap saja, mengingat saat ini kawasan Puncak masih memperlakukan sistem ganjil genap. Untuk hari ini tanggal genap dan kendaraan diperbolehkan untuk melintas adalah kendaraan berplat genap, sedangkan untuk kendaraan berplat ganjil akan langsung diputar balikan oleh petugas. Fandi. Baik, terima kasih Yasmin untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.